pernikahan Deddy Corbuzier dan Sabrina Khairunnisa masih menarik perhatian publik. Diketahui pasangan ini resmi menikah setelah 9 tahun berpacaran. Acara sakral Deddy dan Sabrina berlangsung tertutup dengan jumlah tamu undangan yang sangat terbatas. Di balik itu ada pula hal yang mencuri perhatian publik, yakni terkait panggilan anak Deddy Corbuzier, Aska, kepada ibu sambungnya. Aska justru memilih memanggil Sabrina dengan sebutan kakak. Berkaitan dengan hal ini, mantan istri Deddy Corbuzier, Kalina Oktarani, mengungkapkan alasan mengapa Aska memanggil istri baru Deddy Corbuzier dengan sebutan tersebut. Dirinya mengatakan bahwa hal itu merupakan bagian dari perjanjian antara dirinya dengan mantan suaminya sebelum bercerai. Tak hanya berlaku pada pasangan Deddy, nantinya jika Kalina mempunyai pasangan baru tidak akan dipanggil Aska dengan sebutan Papa, melainkan menggunakan sebutan lain. Thank you.